Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang suka main layangan? Banyak ya. Ada yang mau bayarin? Apaan kado beginian? Tapi waktu kecil gue memang masa-masa terindahnya salah satunya ketika gue bisa main layangan gitu. Karena buat gue tuh layangan adalah salah satu permainan tradisional yang paling bonafit ya. Modalnya gede loh. Kalau gak percaya coba lu hitung harga layangan berapa? Paling 1000 kan? Kita beli, kita terbangin, putus, kita kejar, ketabrak motor. Berobatnya bisa 500.000 itu. Tapi kan yang paling seru dari main layangan kan emang pas ngejarnya gitu ya. Ada layangan putus, kita kejar gitu. Kalau yang ngejarnya berdua biasanya pas dapat hasilnya dibagi dua tuh. Ya, lu layangannya, gua benangnya. Ya kan? Yang gak enak kalau ada layangan putus yang ngejar bertiga. Pas dapat lu layangannya, gua benangnya. Satu komplain, gua apanya Wan? Lu yang tabrak motornya lah. Kan belum ada, inisiatif dong. Inisiatif. Gue tuh main layangan dari kecil, dari SD, SMP, berhenti-berhenti SMA. Karena waktu di SMA, banyak cewek-cewek cantik gitu. Jadi daripada main layangan, mending main cewek ya. Iyalah, dulu kelakuan gue di SMA gitu, semua cewek gue mainin. Ada cewek nih, gue deketin. Gue taliin. Gue terbangin. Dadah sayang. Jangan putus ya. Aku capek ketabrak motor mulu. Tapi masa-masa sekolah juga masa-masa yang indah buat gue. Gini-gini gue waktu sekolah tuh bandel banget. Tapi gara-gara gue bandel, alhamdulillah gue bisa populer di sekolah. Gue bisa punya banyak temen buat ngejar layangan. buat main. Cuma gak enaknya pas ulang tahun. Karena semua yang kenal sama gue pasti minta traktir, ya gak? Mending kalau kenalnya udah lama, udah pernah susah seneng bareng, gak apa-apa deh. Kalau misalnya gue lagi ulang tahun, kalau punya duit jangan kan traktir, traktor gue beliin. Yang ngeselin kadang ada orang baru kenal sehari dua hari pas gue ulang tahun ikutan minta traktir juga. Wah lagi ulang tahun ya, traktiran dong lah. Kontribusi lu di hidup gue apa anjir? Baru kenal sehari dua hari udah minta traktir kan ngeselin gitu. Sama ngeselinnya kayak tukang parkir di minimarket. Gue baru naik motor semenit dua menit udah minta 2000. Padahal kalau gue pikir-pikir kontribusi dia buat motor gue apa itu? Mau motor gue ulang tahun. Terus gak enaknya lagi ini semakin kita populer di sekolah pas ulang tahun semakin abis kita dikerjain. Kayak waktu itu gue lagi ulang tahun dilemparin telur, lemparin terigu, diolesin mentega. Ya. Gue lagi ulang tahun bukan jadi senang malah jadi adonan. Tinggal taburin kismis masukin ke oven keluar-keluar jadi kue bolu gue itu. Tapi temen gue ada yang lebih parah lagi gitu, lagi ulang tahun dilemparin telur, lemparin terigu. Terus apa coba yang paling parah? Disiram pakai air comberan. Jadi pulang-pulang badan dia dekil, kotor, bau kayak orang gila. Tapi gara-gara itu gue jadi curiga gitu, jangan-jangan orang gila yang sering kita lihat pinggir jalan. Orang gila yang sering kita lihat selama ini di pinggir jalan, itu gak gila. Lagi ulang tahun aja itu kayaknya. Gak ada yang tahu kan? Makanya kalau lu ketemu orang gila pinggirnya sekali-kali lu tanya deh. Iya coba aja gitu. Lu kalau ketemu orang gila pinggir jalan lu tanya nih. Bang lagi ulang tahun ya. Traktiran dong. Paling dia nyaut kontribusi lu di hidup gua apa anjir. Terima kasih, gue Ridwan. Selamat malam. Kasih tepuk tangan dong untuk Ridwan Remin. Hey. Gimana kita langsung aja dengar kata langsung. Paman aja? Ridwan. Ya, ya. Asik menurut aku ya. Kamu berganti, ya walaupun ceritanya berganti tapi gak terasa mungkin karena saking rapinya ya. Kamu habis main layangan tiba-tiba kamu sudah SMA. Gak terasa tapi. Dan mudah-mudahan kamu bisa seperti ini. Menurut aku ini asik sekali. Ngikutin kamu ber-stand up itu seperti kita dihibur oleh orang yang sedang stand up. Iya. Good.
Terima kasih, Cak. Selanjutnya. Silakan komentar dari Paman Panji. Satu, Ridwan Remin ini emang jago sih nulis materinya. Setnya rapi banget. Naro callback, ada dua callbacknya si tabrak motor sama kontribusi dalam hidup gue. Ditaro, disebar di mana-mana dan kena. Itu menandakan emang udah mateng sih dalam penulisan komedi. Kedua, jago banget milih diksi. Milih kata tuh emang udah senjatanya komedian sih. Kita kalau milih kata yang tepat, joke-nya jadi dua kali lipat atau bahkan tiga kali lipat lebih lucu. Ketika lu ngomong jangan-jangan orang gila di pinggir jalan selama ini terus koma, orang udah pada ketawa, mereka udah ketawa sementara lu masih di premis. Itu kan premis joke-nya kan. Lu mau bawa orang ke sebuah ketawa, dasarnya itu adalah jangan-jangan selama ini orang gila yang kita lihat berdasarkan joke yang sebelumnya. Itu menandakan kematangan seorang Ridwan Remin. Thank you.